Hey, come back again to the Animal Library. In this episode, we will talk about snakes, both venomous and non-venomous. Want to know how fun it is? Let's check this out. Halo, nama saya Arif Purohandoyo dari Bogor. Saya hobi reptil, khususnya ular berbisa. Nah, jadi awalnya itu saya pelihara ular dari SD. Itu awalnya diam-diam dari orang tua. Pas SMP udah dibolehin, agak dibolehin. Tapi belum boleh yang berbisa. Makin pelihara ular makin lama, itu kayak tertarik, ya makin senang. Awal-awal ternak breeding itu pas SMK. Udah dibolehin orang tua pelihara, udah dibebasin. Mau ular berbisa kayak mau ular nggak berbisa. Lalu pas saya pindah ke Bogor, itu saya makin apa ya, makin yakin nih. Udah mau fokus di ular aja, difokusin buat hobi gitu. And why does Arif like poisonous snakes? What should be done in keeping the snake? Then how can he start to raise snakes? Untuk saat ini lebih fokusnya ke ular viper, ular berbisa. Karena lebih ada adrenalinnya, lebih menantang aja, ngerasa tertantang buat pelihara ular. Awalnya kan dari hobi, terus iseng-iseng breeding. Awalnya nggak niat malah, cuman iseng-iseng gabungin, taunya kawin. Malah beranak, makin banyak. Ya udah, kenapa nggak dari dulu aja ya? Jadi bisa jadi itu juga kan, bahan belajar buat orang-orang edukasi. Kalau untuk menghasilkan pasti ada, cuman kalau untuk ular berbisa ini lebih fokus di pelihara aja, saya pelihara. Untuk dijual itu kalau ada yang nawar aja. Kalau pasarnya pasti ada, untuk penghobi ular berbisa ada yang banyak, cuman kalau untuk jualan ini ada yang bikin nggak laku itu harganya, terus penghobinya itu pilih-pilih. Ada yang mahal, ada yang murah, jadi itu harga relatif. Yang ngaruh itu ke sukanya. Yang penting tertarik dulu nih, ada pembeli misalnya temen lihat, wih bagus nih, cakep. Kalau dia misalnya udah yakin, tertarik banget, pasti ditawar sama dia. Perawatan ular itu gampang banget daripada hewan-hewan lainnya. Karena pencernaannya ular itu lama, terus makannya juga nggak tiap hari, nggak butuh tiap hari. Besides being unique, snakes are indeed very exotic reptiles. Does Arif find it difficult to maintain them? Lebih hemat juga untuk bersihin kandangnya juga. Karena pencernaannya lama, jadi nggak perlu tiap hari juga. Nggak kayak hewan lain. Kalau untuk ular saya ini yang saya kasih, ular viper ini makannya tikus putih. Terus untuk anakannya itu ada cicak. Kalau untuk di sini nggak ada yang makan ayam, Mas. Karena ular viper yang paling besar itu semeter. Jadi nggak kayak ular piton gitu. Kalau untuk ular berbisa nggak ada istilahnya jinak, Mas. Pasti berbahaya bagi manusia. Jadi kalau misalnya capek ngelihat ular berbisa kan dipajang doang. Wah, jadi hilang capeknya. Kalau viper kebanyakan dari Indonesia aslinya. Kita belinya hasil breeding juga dari breeder lain. Jarang beli yang tangkapan alam. Kalau untuk yang kayak gini, dari Sumatera ada, dari Jawa ada, Kalimantan. Yang paling jauh itu dari Papua. Oh, kalau saya itu udah berhasil hybrid jenis Albolabris dan Insularis. Jadi
hasilnya insulabris. Kalau genetik ke saya itu lebih hasilnya lebih keanakannya untuk ke di albolabris warna hijau. Cuman ada kayak karakter warnanya mutasinya lebih ke insularis. For Arif, raising snakes does have its own satisfaction and many new lessons that he can also learn. Kalau untuk viper itu lebih gampang. Kalau untuk jantan itu jantannya lebih kecil, betinanya badannya yang gede. Bisa dari kepala, bisa dari ekor, warna ekornya. Ular berbisa itu kalau kepalanya segitiga udah pasti berbisa. Tapi ular berbisa bukan cuman yang kepalanya segitiga. Contohnya ada ular kobra, kepalanya nggak segitiga, cuman berbisa mematikan. Terus king cobra, ada bunga rus, ular ulang-uling itu, kepalanya nggak segitiga, cuman tetap berbisa mematikan. There is still many people out there who can tell the difference between a venomous snake and a non-venomous snake. So there's a lot of education that is Arif to give well in the snake's hobby. Yang ular berbisa itu ada berbisa tinggi, berbisa rendah, sama berbisa menengah. Dan kalau satu lagi ular tidak berbisa. Kalau tingkatannya berbisa rendah itu tidak berbahaya bagi manusia. Kalau menengah tergantung imun manusia lagi, paling bikin demam. Kalau berbisa tinggi ya mematikan atau cacat. Kalau bedain langsung sih, emang harus tahu dulu, hafal dulu ularnya. Cuman kalau misalnya mau dilihat dari sisik bisa dari gigi. Kalau misalnya berani megang, kita keluarin giginya, taringnya. Kalau yang berbisa tinggi kan kayak viper itu, giginya taringnya 2 tuh, lipat. Kalau yang nggak berbisa itu kayak jenis piton banyak. And what are some tips for beginners who want to learn to keep snakes? Kalau untuk pemula itu yang penting suka dulu. Sebelum beli, pasti pelajari dulu care sheet-nya, perawatan. Minimal cara kandangnya, setting kandang. Kasih makannya harus yang jangan asal-asalan. Harus sesuai jadwal, lebih bagusnya. Terus kalau untuk mau pemula yang ingin pelihara ular berbisa, disarankan jangan memegang langsung. Jangan free handle istilahnya. After this, we will get to know more about the types of snake and their uniqueness. So don't go anywhere, stay tuned in the Animal Library. This is Debra and Arki, a snake hobbyist who has been in the reptile world for more than 5 years. Currently, he is more focused on raising reticulated pythons or red tick, and Arki who prefers small snakes. Nama saya Debra, saya satu pecinta reptil dari Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya juga Raka Arki, saya juga dari pecinta komunitas di Bogor. Sekarang tuh emang saya fokusnya di jenis ini terutama. Dulu saya hanya miara, tapi sekarang 5 tahun kebelakangan ini saya udah mulai ternak sendiri. Dibilang banyak sih ya lumayan lah. Kalau saya fokus untuk breedingnya atau ternaknya itu jenis sanca kembang, Python reticulatus. Kalau kata orang Indonesia sebenarnya sanca kembang. Kalau bahasa terkenalnya retik, kalau kita sebutnya sama pecinta reptil, menyebutnya retik. Dia salah satu ular terpanjang di dunia. Panjang maksimalnya bisa sampai 12 meter. Sanca kembang ya. Kalau fokus breeding. Tapi kalau untuk hewan yang saya pelajari, semua jenis reptil saya pelajari. Debra thought that his current hobby would pay off, so he decided to focus on raising snakes.
SMA ya, saya pikir reptil tuh hanya sekedar untuk piara aja, tapi ternyata ketika SMA ada pasarnya yang dimana reptil ini bisa menjadi rupiah. Nah, dari situ saya mencoba iseng-iseng nyoba jualan dan ternyata ada hasilnya. Dari situ mulai saya fokus, oke deh saya nyoba deh, jadi hobi sekaligus bisnis. Hobi yang dibayar itu adalah hal yang paling enak gitu kan, dan ternyata cukup lumayan juga itu hasil dari reptilnya. Ini dari SMA sampai sekarang, selain jadi hobi, reptil pun jadi bagian bisnis saya. Saya pribadi, satu dari hasil yang kita, saya anaknya kita jual, ada yang punya harga, harganya bahkan bisa sampai puluhan juta. Itu kan sama, ya tadi bener, indukan juga kalau kita beli-beli mulu kan harganya lumayan. Ada kita bikin, kita besarkan dari kita hasil ternakan kita sendiri, itu lebih, ya kasarnya lebih menghemat. Ketika kita anakan kita jual pun lebih puas, kita mau jual berapapun, udah hitungannya udah untung buat kita. Ya kayak ke orang, kita kan misalkan ada yang fokus jual aja nih, dia mesti beli ke orang, baru jual lagi. Kalau kita berdiri sendiri kan ya udah tinggal nunggu ngelor, dijual, ya hasilnya buat kita sendiri gitu. Dan itu cukup lumayan sih hasilnya dari beberapa tahun ini saya breeding, hasilnya lumayan. Kita bicara dari normal dulu deh, normal aja yang kayak gini itu kisarannya dari 100.000 sampai 300.000. Kalau yang udah masuk morph itu dari 300.000 bahkan sampai ratusan juta. Coraknya dan kelangkaan morphnya juga. Semakin jarang orang punya morph itu, semakin mahal harganya. Gede-gedean ukuran ada yang main juga, ada yang gede-gedean di harganya. Bahkan ular yang sebesar ini pun sempat ada yang jual harga hampir 1 miliar. BP itu yang tanpa sisik, scaleless. There are several types that Debra keeps in her home with Arki, ranging from dangerous snakes to harmless snakes. And what are the types? Let's find out more. Di sini juga semuanya ular bisa tinggi. Di sini ada ular tanah yang biasa petani suka keinjek itu. Ini pelakunya nih, ular tanah. Motif dan badannya juga dia mirip ranting-ranting dan daun-daun kering deh kayu. Nah kalau ini ada ular bangkai laut, ini yang suka apa, orang salah lihat dikira ular pucuk yang nggak berbisa, ular hijau. Cara membedainya ini sebenarnya cukup mudah. Kalau yang ini tuh dia berbisa tuh berbisa tinggi, ekornya warna merah ya. Nah di bawah juga ada ular pondotan pohon. Dia juga satu keluarga viper, berbisa tinggi juga dia jenisnya. Ini juga ada nama kita Blue Insul, dia dari Pulau Komodo karena dia warnanya biru. Di sini juga ada ular bandutan candi, dua ini cuman beda spesies dia. Kalau ini tes namanya Tropidolaemus subanulatus. Dia asal dari Sulawesi. Kalau ini namanya Tropidolaemus wagleri. Ular ini sering dianggap orang gak berbahaya karena di Malaysia sendiri ada satu kuil itu banyak ular dipegang-pegang sama pengunjung. Dianggapnya gak bahaya, padahal dia salah satu ular berbisa tinggi. Kenapa dia gak berbahaya? Karena karakternya yang tenang. Orang anggapnya, wah tenang nih, dipegang juga aman. Padahal dia berbisa tinggi. Nah ini ular kobra. Oh itu kobra, tadi? Ular kobra Jawa ini? Kobra Jawa. Karena di Indonesia ada beberapa spesies. Namanya Russell Viper. Dia dari Jawa Timur, Indonesia punya juga. Dan ini salah satu, dia ada dua spesies, ada yang dari India, ada yang Indonesia. Kalau India punya itu dia kasus gigitannya banyak banget. Bahkan efek gigitannya itu sangat-sangat parah. Dia tuh fatalnya bukan di kematiannya, tapi di efek gigitannya. Bahkan sampai ada korban yang kena gigit kakinya tuh sampai bener-bener tinggal tulang. Dan ini sangat mematikan. Jadi dia penyebaran di Jawa Timur, Nusa Tenggara juga ada, banyak kasus juga sama kayak contoh ular tanah tadi, dia juga banyak kasus gigitannya. Karena mirip-mirip sama tempat dia hidup yang sangat sama. Gunung ada ular ya. Di Pulau Jawa sendiri ada ular pegunungan namanya False Cobra, Pseudocenodon inornatus. Itu dia ketinggiannya di ketinggian 1500 mdpl ke atas.
makanya kalau orang di sini punya itu harus simpen di tempat AC. Kayak ini contoh wagener tadi. Wagener pun hidupnya di hampir ke pegunungan. Beberapa jenis ular yang ini banyak ditemukan di pegunungan. Itu cuman kalau di Pulau Jawa semakin tinggi tempatnya semakin jarang ular. Karena ular kan hewan berdarah dingin. Jadi dia semakin dingin tempatnya semakin menghindar. And how they both can care for and raise the snakes? What are the stage that must be done? Kalau pemula ya, terutama pemula itu yang pasti utamain jangan yang berbisa dulu. Karena case-nya berbeda. Cari tahu jenisnya dulu, cara perawatannya, makannya apa, dan ukuran ularnya. Karena kalau yang pemula itu tidak disarankan untuk ular-ular besar. Minimal ball python. Ular-ular besar itu cenderung pertumbuhannya cepat. Now we will go to Bandung to meet Kang Dik Dik, a snake hobbyist who has been around for more than 5 years. What was the fun with Kang Dik Dik? Let's check this out. Okay, kali ini kita akan membahas jenis-jenis ular yang tidak berbisa ya yang ada di sini. Ini terdiri dari jenis-jenis ular boa, python, dan colobrid. Pertama kita akan membuka dulu paling yang di sini ya yang menarik dipandang ya. Dari warnanya udah cerah, ini jenisnya Reticulatus albino golden child. Jadi pertama harus pakai hook dulu kalau di kandang. Takutnya dia nyangka dikasih makan. Ini jenisnya Reticulatus, ular asli Indonesia. Cuman kenapa ini warnanya berbeda kuning kayak gini? Karena dia mop atau kelainan. Dia albino. Albino jadi kehilangan pigmen hitam. Panjangnya sekitar ada 2 meter setengah. Retic atau python ini biasanya makannya mamalia. Biasanya tikus, terus marmut, bisa juga dikasih unggas kayak ayam kayak gitu. Tapi idealnya kalau untuk ular biar dia proporsi badannya bagus, biasanya di sini dikasih tikus. Tikusnya menyesuaikan ya sesuai ukuran badannya. Habitat aslinya dia di hutan tropis Indonesia. Seperti di penyebarannya banyak di Pulau Jawa, ada di Sumatera, di Kalimantan juga ada. Selain di 3 pulau tersebut juga tersebar di pulau-pulau kecil. Seperti di Sulawesi, tetapi jenis ularnya sendiri berbeda kayak di Bantaeng, di Palopo, di Selayar, itu jenis-jenisnya bukan giant, jenisnya dwarf. Dia maksimalnya 4 meter. Kalau untuk kepulauan seperti Kayu Wadi, kayak gitu, Madu, itu paling besar 2 meter. Jadi kalau yang di Pulau Jawa, Sumatera, sama Kalimantan itu jenisnya giant, bisa 8 meter lebih. Di ular Reticulatus ini sendiri adalah ular terpanjang pertama di dunia. Kalau anaconda itu ular terbesar pertama di dunia. Several types of snakes have morphological disorder, such as the albino red tick that is owned by Dik Dik. Where do these snakes spread and what is the maximum length of the snake? Lanjut ke ular yang di sebelah nih, lumayan menarik. Nah, kalau ini jenisnya jenis boa, boa constrictor. Ini penyebarannya di Amerika. Untuk boa sendiri paling, ini kan kelihatannya kayak buntet gitu ya. Pokoknya dia maksimal 2-2,5 meter untuk ular boa.
Dia tipikal jenis ular pelilit juga, hampir mirip sama python. Karena senjata utamanya dia melilit mangsanya gitu. Berbeda dengan ular-ular piper atau ular-ular yang berbisa. Kalau ular berbisa cukup menyuntikkan bisanya sampai si mangsanya meninggal, kemudian dia memakannya. Kalau ular-ular boa atau retik ini biasanya dia gigit langsung dililit. Kemudian setelah mati lalu mangsanya dimakan, seperti itu. Kalau ini umurnya sekitar 3 tahunan. Ya memang untuk si boa sendiri kan dia nggak panjang kayak python. Dia maksimalnya 2 sampai 2,5 meteran. Bedanya kalau untuk si boa ini dia reproduksinya beranak, opovivipar. Kalau tadi kan si reticulatus dia bertelur terus diinkub sama kayak iguana yang tadi ya, diinkub lalu menetas. Kalau dia di dalam perut telurnya, dia melahirkan gitu. Meskipun dia bukan mamalia yang mempunyai daun telinga. For those of you who are interested in this animal, you can listen to some tips from them. And don't forget to watch the Animal Library in the next episode. Ciao!